Bapak Camat pun langsung turun ini. Tuh Bapak Camat Gufron. Bapak Camat langsung keliling dia ke area Cibeduk. Tuh beliau. Pak Lurah Mangsang sudah langsung hadir ke TKP ini, guys. Mantap ini. Nah, ini Pak Lurah Mangsang. Dan juga dibantu oleh Bapak Banser tadi ya, membersihkan ini. Nah, ini kawan-kawan kita dari Banser sudah langsung turun untuk membantu mengevakuasi yang membersihkan areanya terkait ya, guys. Salut juga untuk Pak Lurah ini. Nah, Pak Lurah langsung turun. Pak Lurah Wiryawan. Oke. Sudah langsung di lumayan, berarti memang anginnya kencang sekali nih ya. Ini kondisi terkini ya, TK Aisyah Bedung 3 Blok A7. Seperti yang terlihat ini kondisinya lumayan cukup parah ini ya. Tuh atapnya terbang tadi. Oke. Tuh, ruangan kelasnya pun hancur ya. Ada berapa kelas itu ya? 1, 2, 3, 4 kelas. 4 kelas yang kena. Oke. Kita coba cek atapnya ya. Jadi atapnya TK Aisyah tadi terbang ke sini nih, guys. Ke rumah warga ini. Lupa ke sini. Nah, ini dia. Cukup jauh juga ya terbangnya. Oh, ini terbang. Ngeri juga kondisinya. Berarti memang anginnya tadi ini lumayan kencang ya. Jadi guys, di situ terbangnya ke sini. Termasuk kencang juga anginnya. Oke. Oke, ini dia kondisinya. Padahal termasuk berat juga ini atapnya, tapi bisa terbang. Nah, ini dia. Itu TK-nya. Nah, ini guys. Ini kondisi sebelah TK Aisyah ya, Puri Agung 3 Blok A ini, yang terkena puting beliung tadi ini. Seperti yang terlihat ya, ini atapnya terbang ini, menimpa ke rumah-rumah juga ini, guys. Nah, ini. Oke, kita akan telusuri ke dalam ya. Kayaknya parah di dalam ini.